Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Santiwana merupakan sekolah tinggi yang didirikan oleh Romo Yohanes Indra Kusuma CSE, yang juga merupakan pendiri dari Sekolah Tinggi Katolik Seminari Santo Yohanes Salib. Sekolah tinggi ini dikelola oleh para pastor CSE dan juga Suster Putri Karmel. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Santiwana atau STIM Santiwana terletak di Kota Bengkayang, Kalimantan Barat. Visi STIM Santiwana yaitu menjadi sekolah tinggi yang berbasis cinta tanah air, integritas, profesionalitas, dan budaya amare. Saat ini di STIM Santiwana terdapat dua program studi, yaitu program studi S1 Kewirausahaan dan program studi S1 Manajemen. Untuk mendukung kegiatan perkuliahan, terdapat berbagai fasilitas yang disediakan, diantaranya yaitu perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium microteaching, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas ibadah yang disediakan yaitu Kapela Santo Yohanes Salib. Pada tahun pertama dan kedua, para mahasiswa akan dibina melalui kehidupan berasrama. Untuk mengembangkan keterampilan para mahasiswanya, STIM Santiwana memiliki berbagai unit kegiatan, di antaranya yaitu kursus pengelolaan toko, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, UKM band, UKM sanitari, UKM seni suara, UKM futsal, UKM hidroponik, UKM organik, UKM perikanan, UKM fotografi, dan masih banyak lagi. Selain itu, STIM Santiwana juga menerapkan pembinaan karakter, di mana para mahasiswa dibina untuk mampu berbicara di depan publik dan mengutarakan pendapatnya dengan baik dan benar, serta membantu para mahasiswanya untuk memperoleh prestasi melalui body program dan mentoring. Untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan, secara rutin diadakan rekreasi bersama, fraternitas, games, dan lain-lain. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Santiwana.